dulur-dulur, ini ada temannya Kang Dimas, Kang Rehan, mbaknya Mbak Srikandi Bagan Nusa. Keren loh, kecil-kecil udah Srikandi Bagan Nusa. Namanya Mbak siapa, Mbak? Mbak Puja. Oh iya, Mbak Puja. Mbak Puja itu umurnya berapa? Umurnya 10 tahun. Kalau sekolah kelas berapa? Kelas 4 SD. Mbak Puja dulu latihan pertama itu dari kelas berapa? Dari kelas 2 SD. Udah, berarti udah 2 tahun. Udah 2 tahun lur latihannya lur Mbak Puja ini. Mbak Puja sendiri kalau di latihan pagar nusa itu lebih suka seni atau tanding? Dua-duanya suka. Oh, keren lu lur. Aktif di sini juga aktif tanding. Pernah ikut kejuaraan juga? Event-event kejuaraan? Pernah? Pernah. Di mana? Di mana? Di Sumber. Oh, di Sumber. Ya, kejuaraan cabang juga di sana. Keren lur. Itu dulu waktu di Sumber itu Mbak Puja ikut seni apa tanding? Tanding juga. Dulu pengalamannya itu gimana? Rasanya gimana? Sensasinya ikut tanding di kejuaraan itu gimana? Seru. Seru. Terus asik gitu ya, ketemu banyak dulu-dulu Pagar Nusa dari lain daerah ya. Terus waktu itu pengalamannya Mbak Puja juara berapa? Juara satu juga. Keren lur, gebang berbakat pokoknya. Pagar Nusa Suta Jaya itu berbakat. Tadi Kang Dimas perak juara 2. Kang Rehan medali emas juara 1. Dan ini Mbak Puja juga ada juara 1. Kelas berapa dulu? Di kelas apa ikut kejuaraan? Kelas C. Oh, kelas C. Usia dini kelas C ya. Dan lur dapat juara emas. Emas, Pak. Dapat emas juga. Oh, Kang Rehan enggak terima, katanya dapat juara emas lho, lur. Emas ya, Kang? Oh. Emas ya, maaf. Kang Rehan enggak terima dia. Saya juara emas katanya. Oh, keren ya. Tetap semangat Kang Rehan, oke. Mbak Puja ini cita-citanya mau sampai kapan latihan? Sampai kapan tuh? Sampai tua juga mau tetap latihan ya. Kalau bisa ngelatih ya nantinya. Oke, semangat, tetap semangat latihannya. Enggak apa-apa. Kalau punya cita-cita yang tinggi sekalian enggak apa-apa. Pengen ngelatih, pengen buka tempat latihan itu bagus banget buat mengembangin CR Pagar Nusa. Mbak Puja tetap semangat latihannya, tetap dilatih seni-seninya, dilatih jurus-jurusnya. Tandingnya juga oke, di pengalaman pertama dapat medali emas. Tetap semangat ya Mbak Puja ya. Salam, mau ngomong apa buat dulur-dulur di sana? Salam-salamnya. Mau ngomong apa buat dulur-dulur? Malu. Malu Mbak Puja, malu. Kebanyakan teman-teman di sini malu, dulur-dulur kita semua malu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, namanya juga masih usia dini. Nanti kalau udah besar mungkin ditanya-tanya lebih berani bicara. Enggak apa-apa. Setidaknya sudah berprestasi, sudah semangat latihan itu udah keren banget loh. Oke, jangan lupa buat dulur-dulur di sana tetap support Pagar Nusa, tetap support channel kita, dan kita teladani juga prestasi-prestasi dari dulur-dulur Pagar Nusa. Yang kecil aja bisa, masa kita yang besar tidak? Ya, ya enggak, loh. Oke, Mbak Puja udah dapat medali emas, tinggal kita-kita juga menteladani dia. Ya. Terima kasih Mbak Puja. Jangan lupa tetap semangat latihan ya. Tetap semangat latihan dan terus berprestasi. Oke, say hi buat dulur-dulur. Dadah.